Dan sebelah sini teman-teman ada mobil tulisannya buah batu nih. Apakah ini nampak nanti bakal dipakai termuda? Body Jetbus 3. Dan sebelah sini ada Jetbus 2. Ini terlihat mobil bus pariwisata teman-teman. Ada 2 unit ya. Letternya D dari sekitaran Bandung. Ada yang tahu nggak nih teman-teman? Kira-kira mobil ini nanti bakal jadi jatah siapa dan untuk ngelain kemana? Silahkan teman-teman yang tahu bisa komen ya di video ini. Mobilnya Jetbus 3. Ini kayaknya kalau dicuci sih kinclong nih ini. Banyak kayak abis apa? Oli-oli perbaikan gitu. Sebelah sini ada yang livery biru kuning. Legacy Sky SR1 tapi lampunya dirombak pakai SR2 tuh teman-teman. Dan sini ada salah satu ya. Oke teman-teman, di episode kedua kali ini Brian Explorer, tadi setelah ngevlog ya di video sebelumnya di depan garasi Putri Luragung, kita bakal mencoba melihat masuk sore-sore ke dalam garasi dari Luragung termuda nih. Jadi kita bakal lihat di sini ada mobil apa saja, atau untuk hari ini ada mobil apa saja ya. Nah ini sebelah kiri terlebih dahulu teman-teman, ada mobil Satria ya, yang mobil body Jetbus nih. Ini nggak tahu kenapa nampaknya lagi trouble nih. Depannya udah dibuka dan ban belakangnya juga itu dilepas satu ya. Ini tujuan Satria kemana? Satria Pulau Mas ya, Pulau Mas, Sakung, sekitar Jakarta Timur lah ya. Dan sebelah sini teman-teman ada mobil tulisannya buah batu nih. Apakah ini nampak nanti bakal dipakai termuda? Body Jetbus 3. Dan sebelah sini ada Jetbus 2. Ini terlihat mobil bus pariwisata teman-teman. Ada 2 unit ya. Letternya D dari sekitaran Bandung. Ini julukannya Rio de Janeiro. Dan sebelahnya ada Hagia Sophia. Dan ini nampak dari samping lagi di reparasi ataupun ada sedikit perbaikan nampaknya ya. Ini lagi dibuka mesin-mesinnya atau lagi dicek. Ada yang tahu nggak nih teman-teman? Kira-kira mobil ini nanti bakal jadi jatah siapa dan untuk ngelain kemana? Silahkan teman-teman yang tahu bisa komen ya di video ini. Mobilnya Jetbus 3. Ini kayaknya kalau dicuci sih kinclong nih ini. Banyak kayak abis apa? Oli-oli perbaikan gitu. Dan ini ada mobil Satria yang body Jetbus ya. Jetbus 1. Dan lampunya udah rombak Jetbus 2 nampaknya. Beginilah situasi dan keadaan sore hari di garasi Luragung termuda. Di sebelah sini ada Luragung termuda yang sempat jalan untuk Patas Bogor ya. Itu juga ada body Jetbus, mobil yang livery putih kalau nggak salah. Iya, livery putih yang XSP apa ya. Sebelah sini ada yang livery biru kuning, Legacy Sky SR1 tapi lampunya dirombak pakai SR2 tuh teman-teman. Dan sini ada salah satu dan di sini ada salah satu mobil X BJU ya, atau Bejo, masih dalam proses apa tuh, udah lama ya ngelihat mobil ini di sini nih. Nggak tahu ada spare part yang belum dapat kayaknya. Ini udah sore teman-teman, jam 5:30 ya.
Saya kayak nggak bisa lama-lama di sini, cuma pengen nyimak dan mampir aja kira-kira di garasi putri, garasi termuda ada mobil apa saja nih. Jadi di sini ada, tadi saya ulangi, Satria ada 2 unit bus pariwisata nih. Nampaknya bakal jadi termuda juga. Dan sebelah sana ada 4 unit putih, biru, kuning dan hitam. Di situ ada sasis satu tuh, nggak tahu sasis apa. Oke, kita ke depan lagi buat foto thumbnail. Nah, jadi kita bisa melihat lebih dekat nih teman-teman ya, livery kayak gini. Saya baru ngeh, ini nampaknya bukan cat teman-teman, tapi lebih ke apa ya? Variasi nampaknya. Jadi ini stiker, full stiker nampaknya. Nah, ini dia nih. Tuh. Ini baru banget nyampe nih. Ada apa di pejagalan? Waduh, kaget dari lednya. Kita coba ikuti ke sana. Nah, ini mobilnya mau langsung parkir nih. Nampaknya mau langsung biasa. Cek kontrol. Nah, ini dia Luragung Abadi Pejagalan. Baru banget nyampe nih. Langsung diparkir di garasi. Dari Pejagalan nih, siang. Angkatan pagi jam segini udah nyampe lagi ya teman-teman. Joss nih mobilnya. Nah, ini gak tahu nih teman-teman, mau proses apa, mau diapain mah ini mah. Oh, ganti ban teman-teman. Ya, oke teman-teman, mungkin sekian saja dulu ya video vlog singkat kita di garasi Luragung termuda nih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pokoknya di channel YouTube Brian Explorer. Bantu terus pokoknya channel YouTube Brian Explorer agar terus berkembang. Oke, thank you semuanya.